Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget gue gak upload video ya. Udah lama gak bikin motovlog. Dan kali ini gue mau service besar lah ya. Cuma service paket sih sebenarnya. Di bengkel resmi Yamaha, gua mau ke Yamaha flagship Jabar, Bandung. Ini long weekend teman-teman, jadi sorry ya kalau view-nya kemacetan kota Bandung nih. Ini masih di dalam komplek aja udah kayak gini macetnya gitu. Dan gak tahu ya keburu gak ya, gua terakhir penerimaan servis atau pendaftaran itu jam 3. Sekarang udah jam 2 lewat 36 teman-teman. Oke teman-teman, gue udah berhasil melarikan diri dari kemacetan di dalam komplek tadi. Dan ternyata di jalan utamanya juga masih macet ya teman-teman. Long weekend dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, libur. Oke, kira-kira apa aja yang bakalan gua servis? Yang pertama, throttle body. Terus, infus injector, CVT. Nah, CVT ini gua sekalian mau ganti sliding shift-nya SRP, teman-teman. Bedanya apa sliding shift-nya? Gua juga belum pernah buang sampah. Bedanya apa sliding shift SRP ini? Gua juga belum pernah cari tahu banyak ya teman-teman. Tapi yang jelas bobotnya beda. Jarak mainnya juga beda, harusnya lebih panjang ya. Kalau dari reviewnya, gue belum ukur persis. Terus derajatnya juga beda. Nah, nanti kita cobain aja langsung impresinya. Karena gue gak punya alat ukur yang proper. Gue cuma punya paling timbangan, nanti gue coba timbang ya perbandingannya dengan yang original. Oke, Bandung luar biasa macetnya nih. Dan ini gue udah mau sampai teman-teman, mudah-mudahan masih keburu ya. Kalau masih keburu ya gue bakalan servis yang tadi gue sebutin. Dan gue bakalan langsung cobain juga impresinya gimana pakai sliding shift dari SRP. Gue sebelumnya udah pernah pakai TDR dan gue udah pernah pakai yang original juga. Sekarang gue mau cobain pakai SRP. Oke, teman-teman, kita udah sampai, lanjut lagi nanti ya. Semoga masih keburu servis. Oke, teman-teman, baru beres. Wah, ini berasa banget sih torsinya ngisi nih. Kita cek nanti. Ya, jadi teman-teman, tadi gua belum sempat servis throttle body karena udah sore kan, tadi masuknya juga jam 3-an dan ketemu macet lagi.
Jadi gue baru service CVT aja sekaligus ganti sliding shift ya teman-teman. Paling sama ganti oli dan oli transmisi, oli mesin dan oli transmisi ya. Karena yaitu awalnya gara-gara oli transmisi gua pas ditinggal lama itu netesnya lumayan banyak. Wah, kalau lagi rame gini susah juga teman-teman apa ngetes impresi sliding shift-nya. Ini berasa gimana ya, dua ini tuh kombinasi dua stage dari sliding shift PBR gua rasa. Bawahnya ngejambak, tengahnya agak smooth, dia mulai agak berat, habis itu atasnya narik lagi. Susah ngetes di lagi rame gini. Iya, dia ngaruh ke tarikan atasnya, teman-teman. Cuma sayang anginnya lagi kenceng dan gua pun nggak begitu nunduk ya. Oke, gua bisa dapat impresinya. Ntar lagi gua ceritain nih. Jadi tarikannya emang lebih ringan ya. Di tengahnya dia agak berat, agak ngayun. Tapi selanjutnya dia oke kok. Mulai dari 60 ke atas tuh dia oke banget. Jadi lebih smooth aja sih teman-teman. Ini tuh gak banyak perubahan. Wah, macet lagi. Tapi sejauh ini gua rasa cukup ya. Iya, agak kurang nendang sih tengahnya, tapi dengan atasnya seperti itu, dengan gua gak ganti roller, gak ganti per lagi, ya oke lah. Oh iya, ini gua masih pakai settingan CVT ori bubutan ya teman-teman. Puli depannya bubutan dengan interlock. Terus rollernya masih pakai punya Seon ya, 10 gram. Per CVT 1500 punya Aerox, lebih panjang.
per sentrinya 1500 juga, dua-duanya TDR. Terus kampas gandanya TDR juga. Mangkok kampas gandanya gua pakai original yang dibubut lagi, dibolong-bolongin. Ada kartelannya, cuma kartelannya udah habis, kayaknya udah agak halus gitu. Oke teman-teman, karena ini pasti macet juga sampai ujung nih. Jadi mungkin segini dulu vlog dari gue. Gue bakalan cobain test ride lagi Sabtu Minggu besok dengan settingan yang sekarang ya, biar lebih kebayang gitu impresinya kayak gimana. Oke teman-teman, makasih banyak udah pada nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you on the next video. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.